PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember akan memberikan ribuan tiket kereta api gratis kepada para calon penumpang. Tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 pada tanggal 17 Agustus 2017. Tiket kereta api gratis ini tersedia untuk 4 perjalanan kereta api lokal yang berlaku di seluruh wilayah kerja Daerah Operasi PT Kereta Api Indonesia. PT Daerah Operasi 9 Jember menyediakan 3.816 tempat duduk untuk perjalanan kereta api Pandanwangi jurusan Jember Banyuwangi dan sebaliknya. Memang pada tanggal 17 Agustus 2017 besok ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, PT KAI Daop 9 menggratiskan tiket perjalanan KA lokal yaitu Pandanwangi dengan relasi Jember Banyuwangi DP. Total tiket yang kami bagikan gratis pada besok itu berjumlah 3.816 tiket. Tapi yang perlu diingat oleh masyarakat, meskipun gratis, masyarakat yang ingin naik kereta api Pandanwangi besok tetap wajib memiliki tiket dengan cara membeli tiket di loket stasiun antara perjalanan kereta api Pandanwangi yaitu antara stasiun Jember sampai dengan Banyuwangi mulai pada 3 jam sebelum jam keberangkatan kereta api tersebut. Meski ada program tiket kereta api gratis, nyatanya para penumpang tetap harus menggunakan dan melakukan pengambilan tiket di loket penjualan tiket. Pelayanan tiket gratis ini dilakukan di stasiun pada saat 3 jam sebelum jadwal pemberangkatan. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan.